Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peppers. Yap, video kali ini One Stop Pepping mau kasih kalian sedikit info mengenai mod terbaru yang dikeluarkan oleh GeekFab. Yap, kalian pasti sudah tahu. Di akhir tahun 2019, GeekFab mengeluarkan salah satu mod terbaru yang diberi nama Aegis X. Sedikit review mengenai Aegis X, sebagaimana device dari Aegis yang masih mempertahankan ciri khasnya yaitu waterproof, shockproof, dan juga dustproof. Mod dengan chipset terbaru AS2.0 ini mengklaim beberapa improvement, yaitu respon time yang lebih cepat, power output yang lebih akurat dan lebih stabil, support terhadap temperature control stainless steel, Ni200, dan titanium. Selain itu, Aegis X juga menyematkan 3 mode yang bisa dikontrol secara otomatis di awal, yaitu mode soft, standard, dan juga powerful. Dalam fitur keamanannya, Aegis X menyematkan 10 second cutoff, circuit short protection, overcharging, dan discharging protection. Kemudian ada juga control overheat protection dan anti-dry heat protection pada temperature control mode. Mod yang mempunyai kapasitas 200 watt ini mempergunakan 2 buah baterai 18650 dan menyematkan layar TFT 2,4 inch. Nah, itu dia sedikit review mengenai mod Aegis X. Sesuai dengan judul di video kali ini, One Stop Pepping mau share beberapa menu terbaru yang disematkan GeekFab di Aegis X, yaitu menu ABB dan menu auto. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia cara settingnya dan penjelasannya. Yang pertama, setting menu auto di main menu mode Aegis X. Caranya, kalian tinggal klik tombol firing sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian tahan tombol up and down secara bersamaan. Nah, setelah masuk ke main menu di Aegis X kalian, di yang paling atas ada tulisan auto, kalian klik tombol firing sekali, kemudian muncul tombol off ya, yang ini, yang off ini. Kalian tinggal klik tombol up satu kali, kemudian tahan dengan tombol firingnya. Di sini sudah terlihat ada tulisan auto ya. Nah, tulisan auto ini menandakan bahwa mod Aegis X kalian sudah menggunakan menu auto tersebut. Fungsi dari menu auto itu adalah kalian akan langsung diberikan berapa watt settingan terbaik yang direkomendasi oleh mod tersebut. Begitu kalian pasang atomizer kalian, dengan settingan coil yang berbeda, mod akan langsung memberikan berapa watt settingan terbaik yang direkomendasikan dipakai untuk settingan tersebut. Contohnya seperti ini, di awal ini 65 watt tadi settingan terakhir saya ya. Kemudian dengan menu auto, saya pakai RDA Arta V2. Nah, kalian pilih new coil. Nah, secara otomatis si watt di sini menjadi 75 watt. Karena apa? Karena mod mendeteksi coilnya 0,2 ohm dari tadi awal 65 watt. Kita aktifkan untuk menu autonya, si mod langsung otomatis merekomendasikan 75 watt untuk memakai RDA Arta dengan coil 0,2 ohm tersebut. Sekarang kita pakai yang satu lagi ya, ini 75 watt ya, sebelum dipakai 75 watt saya pakai single coil RDA Waps Nano Automizer ya. Pilih new coil 0,39. Nah, kan settingan untuk 0,4 mod merekomendasikan di 65 watt. Oke, jadi itulah sebenarnya fungsi dari menu auto di Aegis X tersebut ya. Itu tadi cara aktifin menu auto pada mod Aegis X kalian Sobat Pepper. Selanjutnya ada fitur lain yaitu namanya fitur ABB atau kepanjangannya yaitu Automatic Balancing Batteries. Menu ABB ini adalah salah satu menu baru di mod Aegis X kalian yang berfungsi bila salah satu baterai di mod kalian sudah mau habis, akan tetapi yang satunya lagi masih banyak, maka baterai yang habis akan ditambahkan secara otomatis dari baterai yang satunya lagi. Cara untuk mengaktifkan menu ABB yaitu kalian klik tombol firing 3 kali, setelah itu kalian tahan tombol up and down secara bersamaan, setelah masuk menu utama, di kedua paling bawah ada menu ABB, kalian tinggal klik tombol firing sekali. Nah, ini masih off ya. Off ini menandakan bahwa
mod Aegis X kalian belum memakai fungsi dari menu ABB-nya. Cara untuk mengaktifkannya yaitu dipilih untuk menu on-nya ya. Nah, ini di-on-kan terlebih dahulu, kemudian tahan. Nah, seperti itu cara untuk mengaktifkannya. Kalian untuk mengecek lagi bahwa fitur ABB-nya sudah aktif atau belum, kalian bisa ulangi langkah yang tadi ya. Nah, jika diklik tombol firing sekali, ditulisannya udah on, berarti fitur ABB kalian sudah on. Sekian dulu share dari kita mengenai beberapa fitur baru yang ada di mod Aegis X kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah informasi buat kalian Sobat Peppers. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, share, dan tentunya di subscribe untuk support channelnya. Oke, kita pamit dulu, tapi ingat, tetaplah menjadi Peppers yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.